Sandika Raden Walasungsang. Prajurit, ada apa? Utusan dari Sumedang Larang membawakan pesan untuk Raden. Kian Santang, kenapa dia belum juga kembali? Apa yang terjadi padanya? Jangan-jangan tidak, aku tidak boleh berprasangka buruk. Astagfirullahaladzim. Bunda, putriku bagaimana, nak? Ada kabar dari Raimu Kian Santang? Tidak, Ibunda. Aku tidak mendapatkan kabar apapun. Apakah sebaiknya sekarang kita mencari Rai Kian Santang? Baik, kita harus mencarinya. Mari, Ibunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka. Putraku langsung sang. Ibunda. Nimas Endang Gelis. Syukurlah. Nimas. Kalian sudah kembali dari Pajajaran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Benar, Ibunda. Kami sudah kembali. Namun, banyak hal buruk yang aku lihat di jalan. Ada apa, Raka? Banyak masyarakat yang menjadi ketakutan. Dan banyak terjadi huru-hara di luar sana. Masyarakat sedang ketakutan. Cirebon tidak baik-baik saja. Raden Walasungsang. Prajurit, ada apa? Utusan dari Sumedang Larang membawakan pesan untuk Raden. Ada apa, putraku? Raka gagak ngampar. Dia sudah sampai di perbatasan Cirebon. Dan dia meminta untuk menyerahkan Nimas Rara Santang. Atau tidak, dia akan membumi hanguskan Cirebon. Katakan kepada Raden Gagak Ngampar, aku tidak akan menyerahkan adikku. Cirebon siap untuk berperang. Pasukan Sumedang Lara yang dipimpin Raden Gagak Ngampar telah tiba di depan rumah kita.
di tempat tinggal kita, di tanah kelahiran tercinta kita. Bersiaplah untuk melindungi keluarga kalian, dan bersiaplah untuk menang. Hidup Cirebon! Hidup Cirebon! Hidup Cirebon! Siapkan pasukan pemanah. Tempatkan mereka di atas tebing. Tugas mereka adalah membunuh sebanyak mungkin pasukan Sumedang Lara dari kejauhan. Apa kalian siap? Siap! Jangan biarkan mereka turun sebelum ada perintah dariku. Kalian mengerti? Mengerti! Hidup Cirebon! 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 Sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Gusti, apa kita akan bergabung sekarang? Seperti perintah Bawika. Apa yang mau kau awasi lagi, Nimas? Aku ingin melihat seberapa kuat pasukan Sumedang Larang melawan pasukan Cirebon. Kalau pasukan Sumedang Larang terdesak, baru kita bantu mereka. Kita telah sampai di perbatasan Cirebon. Ya, Raden. Hari ini kita akan mengukir sejarah. Kita akan memperjuangkan tanah kelahiran kita. Kalian semua telah meninggalkan istri dan juga anak-anak kalian untuk memperjuangkan tanah kelahiran kita dan juga untuk menjaga martabat bangsa ini. Jangan gentar. Jangan takut dan juga jangan mundur. Kita telah dilahirkan sebagai tentara. Maka kita layaknya seperti tentara sejati. Hidup Sumedang Larang! Hidup Sumedang Larang! Hidup Sumedang Larang! Hidup Sumedang Larang! Hidup Kanjeng Singguru! Hidup Kanjeng Singguru! Hidup Kanjeng Singguru! Ya Raden, apa kita mulai berperang dari sini? Ya, seperti apa yang kita rencanakan. Baik, Raden. Aku berjanji tidak akan mengecewakan. Prajurit, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Dan kita akan segera membawa kemenangan untuk Kadipaten Sumedang Larang. Hidup Sumedang Larang! Hidup Sumedang Larang! Rai. Baik, Raka. Jangan kau mati. Percayakan padaku, Raka. Tadun, Soma, Uja. Siap, Raden. Mari kau. Kawan, denganku. Dan menerobos dari tengah, sedangkan kau, Soma, kau ambil wilayah itu, dan kau ulur waktu. Baik, Raden. Kita harus mempertahankan harga diri Cirebon. Bersiaplah untuk menang. Hidup Cirebon! Hidup Cirebon! Hidup Cirebon! Hidup Cirebon! Bagus. Sebentar lagi mereka datang. Persiapkan diri kalian. Nyimas, bantulah aku untuk menang. Tentu saja, Raka.
Terima kasih, Nyimas. Raden, aku akan selalu ada di sampingmu. Apapun yang terjadi. Ya Allah, berilah hamba keselamatan di dalam peperangan ini. Bantulah hamba untuk memenangkan peperangan ini. Sehingga hamba bisa menyelamatkan Kadipaten Cirebon. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba tidak menginginkan peperangan ini terjadi. Hamba mohon padamu ya Allah, berikanlah jalan keluar agar tidak terjadi pertumpahan darah antara keluarga kami dan keluarga Siliwangi. Dengan adanya tambahan pasukan, aku rasa kekuatan kita kini patut diperhitungkan. Paman, mengapa kalian berjalan begitu tergesa? Aku mendapatkan kabar bahwa pasukan Sumedang Laren dan Tanjung Siguru sudah berangkat menyerang Cirebon. Benarkah yang kau katakan, Paman? Ya, kami baru berdagang dari Cirebon. Dan kami melihat pasukan Sumedang Laren dan Tanjung Siguru sudah menuju Cirebon. Baik, Paman. Terima kasih atas kabarnya.